pertama-tama pindahin dulu kolom satu sama kolom duanya ke sebelah kanan. Setelah itu masukin rumusnya DP sama dengan diagonal kanan dikurang diagonal kiri. Pertama-tama dikali dulu 3 dikali 2 dikali 4 terus 1 kali 2 kali 0 2 kali 4 kali 5 itu diagonal kanan. Terus diagonal kirinya ada 2 kali 2 kali 0 3 kali 2 kali 5 1 kali 4 kali 4. Setelah itu hasil dari perkalian diagonal kanan sama diagonal kirinya dikurang. Yang pertama hasil perkalian dari diagonal kanan itu ada 24 tambah 0 tambah 10 sama dengan 64. Terus hasil perkalian dari diagonal kiri itu ada 0 tambah 30 tambah 16 sama dengan 66. Nah, kita masuk lagi rumusnya diagonal kanan dikurang diagonal kiri yaitu 64 dikurangi 46 sama dengan 18. Jadi hasil DP-nya yaitu 18. Oke, okay.